roti yang hidup, memberikan kita kesatuan dalam gerejanya yang satu, kudus, katolik dan apostolik. Gereja yang didirikan oleh Yesus di atas Santo Petrus, di atas batu karang. Dan dia berkata, di atas engkau Petrus, di atas engkau batu karang, aku akan mendirikan gerejaku, dan Allah maut tidak akan menguasainya. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan Allah. Dan melalui Rasul Paulus dan para uskup dan para imam, mereka mengubah roti menjadi tubuh Kristus. Yesus sendiri berkarya di dalam diri mereka, persona Kristi, pribadi Yesus yang melakukan melalui para uskup, para imam, Bapa Suci, melalui hierarki yang Tuhan berikan kepada kita. Maka mari kita hayati bersama-sama one breath, one body. You are the
menjadi satu. Kami umat-Mu, kami anak-anak-Mu, dan kami telah dipersatukan dalam satu roti, roti yang hidup, melalui sakramen Ekaristi. Berkati kami semua Tuhan, sehingga kami juga mudah mengampuni dalam pelayanan, kami mudah memaafkan, dan kami tidak keras hati, sehingga pada saatnya kami kembali, kami dapat menikmati perjamuan bersama Engkau. Satu tubuh, satu roti, satu Tuhan, Engkau Allah kami, kini dan sepanjang segala masa. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.